Presiden baru juga kita berbagi pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Singahood Channel episode 9. Okay guys, kali ini aku repeat lagi ke Jati Pak Mat. Hari ini hari Sabtu. So hari ini memang cantik lah air. Alright. So sekarang air tengah jalan nak pasang. So macam inilah keadaan ke Jati Pak Mat. Okay. So pada yang baru tengok video ni, korang nak tahu apa jalan masuk ke Jati Pak Mat ni, korang boleh tengok aku punya episod nombor 7 eh. Guys, aku kali ni mancing bukan bersorangan. Aku ada teman seorang, nama dia Amar. Alright. Ni Adam dengan Abang Saiful daripada Bukit Rambai. Alright. Ni sifu aku Abang Syam macam biasa. Ada juga Abang Rosli. Abang Gumpau. So guys, tanpa melengahkan masa macam biasa, setup joran, kita terus baling. Okay guys, aku dah set up joran aku ada 3. Turun sepekas 1, 2, 3 yang putih tu. Okay, quick review sikit eh. Yang untuk ni aku pakai 2 perambut, pakai umpan pompon merah. Yang joran ni ada line sikit. Aku pakai satu mata tapi umpan sotong kurita. Yang satu lagi ni satu mata juga, aku pakai udang hidup. Okay. Right, so kita tengok lah macam mana. Okay, kawan kita Adam dah dapat strike ikan semilang yang pertama. Okay Adam, sedap tak? Dah angkat sikit, alright. Alright, Jun. Umpan apa Adam? Umpan udang. Pakai udang kopek je, udang pasar je, alright. Okay, Abang Saiful kita dengan ikan duri Ikan duri first strike. Alright, mantap. Amar first strike dengan baby duri dia. Okay guys, sekarang baru pukul 9.45. Tapi keadaan sekarang ada hujan sikit. Hujan baru turun. Tapi renyai-renyai lah. So setakat ni tadi dah ada strike 9 gelama. Tapi aku belum strike lagi. So kalau ada strike nanti aku update. Alright. Tengok. Tak tengok lah. Lama. Hey guys, sana Abang Saiful strike lagi ikan duri Ikan apa bang? Berukang bang? Abang Saiful strike lagi. Okay bang, ikan duri. Okay, Abang Rosli dengan ikan dia. Ui, besar. Ikan baji ni. Ni ikan baji.
Ui, mantap Pak Rosli. Tengok sikit dia punya ni. Ikan baji ni. Abang letak. Oh, yeah. Okey. Ni ikan baji kan guys. Mantap. Okey bang. Tahniah bang. Alright. Ni tadi ikan baji yang abang Rosli dapat tadi. Ada ikan baji kat sini juga. Okay guys, sekarang dah nak pukul 11. Aku masih kumpau lagi, tak dapat ikan. Abang Syam dengan Amma dah strike dah, glamour dengan ikan duri. Geng abang Rosli, abang Saiful dengan Adam tadi. Hari ni mencari ikan ni. Dia ada. Okay, abang Saiful lagi beraksi lagi. Itu makan dia. Ni abang Saiful, silang. Oh, silang bawah. Okey. Abang Saiful strike lagi. Kita tengok ikan apa. Oh, hari ni hari abang Saiful lah. Ikan gelama. Gelama. Mantap. Alright. Guys, ikan gelama aku yang pertama. Pergi dekat sikit. Pergi mana tu? Makan gelama Guys, ikan gelama Ada Abang Syam? Abang Syam ada strike. Kenduri dudududud. Kenduri dudududud. Wih, sekali dua. Ini double stand dengan glamet. Helikopter. Mantap. Abang Syam dengan ikan gelama dan ikan lembu. Lembu. Jadi dah. Okay guys, sekarang dah nak dekat pukul 12. Air pun dah jalan surut laju. Aku punya dua joran dah putus lah. Dua kali dah sangkut. Tutup ya. Tinggal satu joran je lagi. Umpan pun tinggal udang hidup je. Yang lain semua dah habis dah. So kita tengok lah kalau ada lagi strike. Alright. Abang Syam strike lagi. Yes. Anak baby shark dulu. Anak maling. Dia lebih kurang dengan leheran. Anak maling. Ni ikan guys baru nak punggah guys Hasil daripada jeti Pak Mat. Satu besin guys. Macam-macam ikan ada. Tu ikan siakap tu. Ikan siakap. Ikan apa ni? Ikan gelama, ikan duri, ikan remang, semilang, semua ada kat sini. Ini hasil kelong. Jeti Pak Mat. Ini hasil semua daripada jeti Pak Mat guys kalau korang berminat, korang tengok balik video aku yang episod 7. Tengok episod 7 tu aku tahulah jalan kat mana nanti. Alright. Okay guys, sekarang pun dah pukul 1 lebih dah. Air pun dah jalan surut, lepas tu dah keruh, arus kuat. Aku pun hari ni dah 2 kali putus sangkut dengan kayu-kayu apa semua. Cuma hari ni hasil aku yang ada ikan gelama lah, macam hasil daripada keluarga Tomat lah. Tomat mancing kat sini. Memang banyak gas ikan. Kalau time dia air dia kena, memang adalah ikan. Alright. Okay guys, ni kita nak share hasil daripada Abang Saiful, Adam dengan Abang Rosli. Ada ikan gelama, ikan sembilang, ikan duri, tadi ikan baji tadi ikan baji. Okay bang Nanti saya upload dari YouTube bang
Follow sea juga. Alright. Alright. Terima kasih bang. Okay guys, lagi sekali guys eh. Ha, ikan. Ha, ikan senangin ada. Ha, ikan gelama, ikan siakap. Ha, ni semua hasil dekat jeti Pak Mat guys eh. Ha, daripada Pak Mat cakap kalau kata nak mancing sini, time air kecil paling cantik, air kecil. Okay. Ha, so kalau korang dah datang boleh planning lah. Time air kecil tu boleh datang sini. Okay guys. Daripada Abang Syam, hari ni macam mana? Jemputlah datang sini eh. Rugi kita tak datang. Ni Abang Lan tengah asyik-asyikkan ikan sisik eh. Ha, ikan sisik. Oh, tamuk pun ada. Oh, talapia pun ada bang eh. Talapia. Talapia sesat. Ah, talapia sesat pun ada. Senangin ada. Oh, dia ada kolam tu. Oh, kolam ni. Ha, sini banyak guys, satu besen ni kan guys. Ha. Ikan tamuk pun besar-besar. Tamuk tu belanak tu. Ha guys, ikan bolos pun ada guys, kasar-kasar. Ambil ikan bolos. Ha, sorry guys, ini tadi bukan tamuk, ni ikan belanak. Salah tadi, sorry. So, macam itulah untuk hari ni. Jumpa lagi untuk next episode guys eh. Right, terima kasih pada yang subscribe dan yang tengok video aku dan komen. Terima kasih banyak. Right, assalamualaikum. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Single Hood Channel episode 9 part 2. Okay guys, pertama sekali aku nak minta maaf, kurang sebulan lebih lah aku tak upload video. Agak busy sikit dengan urusan kerja, aku minta maaf sangat-sangat. Hari ni 20 bulan 11, hari Ahad. Aku planning nak pergi mancing dekat Tanjung Bidara, dekat Batu Tenggek. Okay, nanti korang tengok lokasi tu kat mana. Nanti aku sharekan lokasi dekat dalam description lah. Alright. So macam korang tahu, semalam 19 bulan 11 adalah hari mengundi. So pagi ni masih belum dapat keputusan lagi. Ni sekarang dah dekat pukul 10. So aku ada free time ni. So nak pergi mancing, tengok macam mana. Tak ada ikan target. Rezeki ada lah, sebab kumpau itu pasti strike itu rezeki kan. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti, kalau ada ikan, aku upload nanti tengok macam mana. Alright. So untuk video ni aku akan gabungkan sekali dengan last aku mancing hari tu dekat jeti Pak Mat, part 1. So masa aku mancing tu, time tu 15 bulan 10, kalau tak silap aku lah. Tu last aku mancing. Ni dah 20 bulan 11, kurang lebih sebulan lebih lah aku dah tak mancing dah. Itulah tu guys. So let's go. Kita berbual masa lagi, kita gerak dulu. Kita nak pergi ambil umpan dulu, beli umpan dekat Abang Zam, dekat Kuala Sungai Baru. Aku tunjukkan korang lokasi kat mana. Kira ni tempat baru lah untuk aku beli udang, udang hidup. Okay, lepas settle beli udang, kita terus gerak pergi ke lokasi mancing. Alright guys, let's go. Okay guys, kalau korang dekat Pekan Kuala Sungai Baru, daripada Pekan ni korang straight je. Okay, korang straight je sampai nanti sebelum Sempang 3 nak ke Port Dickson. Okay, sebelum Sempang 3 nak ke jambatan tu lah, jambatan panjang tu. Okay, ni video ni aku cepatkan sikit eh. Alright. Tempat aku nak beli udang guys eh. Okay, kena parking kat sini guys. Depan tu Sempang 3 nak pergi ke Port Dickson guys. Okay eh. Alright. Okay guys, macam korang boleh nampak, kat situ ada guys eh, ada signboard tulis udang hidup. Tu nombor dia guys. Nama dia Zam. Okay eh. Guys, kita dah sampai kat, nak jalan masuk ke rumah Abang Zam. So korang kena parking kat depan ni lah. Macam aku parking sini, sebab nak pergi, nak parking kat rumah sini agak sempit sikit jalan dia. So kena berjalan sikit guys eh. Okay guys, kalau daripada bawah tadi, jalan besar tu, rumah Mazam ni kira rumah first lah, dekat belakangan. So kat sini ada jual udang eh, udang langai eh. Tu saiz tu. Okay. Yang besar-besar pun ada. Okay. Saiz daripada 10 sampai 50 pun ada guys. Alright.
Untuk harga udang ni guys, bermula daripada 40 sen sehingga ke 2 ringgit lah. Ada yang paling besar 2 ringgit. Yang paling murah 40 sen, 50 sen, 80 sen, 1 ringgit dan juga ada yang 2 ringgit ya guys. Okay. So kalau macam ni aku nak ambil udang yang kecil ni 10 ringgit lebih kurang dalam 25 ekor. Okay. Okay guys, udang pun aku dah ambil. So sekarang ni kita nak bergerak ke lokasi mancing pula guys. Okay guys, kita sekarang dah dekat Pekalan Balak. So daripada Pekalan Balak ni nak ke tempat tu ada kurang dalam 8 minit lah. Tapi aku akan terus tunjuk kat korang jalan nak masuk kat tempat tu eh. Sebab daripada sini masih jauh lagi. Sebab tempat tu kalau korang wish nama restoran di Ambang Sore, kira dah boleh dapat lah tempat tu. Okay. So macam mana sekalipun aku akan tunjuk kat korang lah kat mana jalan masuk dia. Alright guys. Okay guys, kita sekarang dah sampai kat Sembang 3 ni. Alright, korang belok kanan. Korang nampak Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara ni, jalan korang dah betul lah. Okay. Ni ada Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara. So kita straight lagi masuk dalam. So ni pun aku tak tahu lah guys, dah pukul 10.30 ni aku tak sampai lagi kat port. Air pun dah jalan surut dah. Kalau ada rezeki adalah guys eh. Yang penting kita mancing. Dapat riliskan stres sikit guys. So ni jalan masuk dia guys eh. Bawa slow-slow lah. Lebih sikit. Dah tak jauh dah ni guys. Okay guys, korang nampak tak ada kereta nak keluar tu. So kat sini kita masuk guys. Korang akan nampak ada signboard kedai lempeng Kelapa Batu Tenggit guys. So korang masuk kanan ni. Alright, masuk kanan ni. Lepas tu korang belok kiri. Okay, belok kiri guys eh. Inilah kedai lempeng yang aku cakap ni. Kedai lempeng ni dah viral guys eh. Petang-petang ramai. Orang ramai lah kat sini. So inilah kawasan dia Batu Tenggit guys. Ni tempat aku nak mancing ni. Air laut pun nampak keruh guys. Tak tahu lah ada ke tidak ni. Ada rezeki ada lah guys. Tengok macam mana. Tapi sini best dia redup sikit lah. Kalau tengah hari kan lah. Okay, kita parking sini. Okay guys. So guys, ni tempat dia guys eh. Tanjung Bidara dekat Batu Tenggit guys. Ni sebab depan dia ni ada banyak kawasan batu-batu guys. Okay. Air laut nampak keruh sikit. Angin pun kuat. So kita tengok lah guys. Kalau ada rezeki ada lah guys eh. Okay, aku nak set up guys. Okay guys, aku dah set up 2 joran. Satu joran 15 kaki. Yang ini joran 9 kaki je guys. So yang tu aku nak balik jauh. Yang ini aku nak balik dekat. So aku nak tengok ikan
ada makan dekat ke ada atau ada ikan makan jauh. So air pun agak kasar guys, gelombang dia. Dan angin pun agak kuat. Kalau korang boleh tengok kan, angin agak kuat. So kita tengoklah guys macam mana. Ada rezeki ada guys eh. Alright. Okay guys, umpan pun aku dah baling. Aku pakai udang hidup je hari ni. So kita tengoklah macam mana. Ada strike atau tak strike ni. Okay guys eh. Okay guys, sekarang dah pukul nak kat pukul 12. Aku masih tak ada strike lagi. Tapi aku masih mencuba. Tengok keadaan angin dah makin slow sikit. InsyaAllah ni, kalau ada rezeki ni ada. Okay guys eh.
campolas. Campolas pertama. Okay guys, sekarang dah dekat pukul 1. Keadaan laut tengah hujan, tapi aku masih menunggu lagi lah. So tadi baru strike ikan bolos je. So kalau ada strike lagi aku update guys. Umpan dah tak banyak ni. Dalam ada lagi 7-8 ekor je udang. Habis umpan aku balik. Okay guys, hujan pun dah selesai. Alhamdulillah, hujan lalu saja guys. So cuaca kembali tenang, tapi angin masih ada. Kita masih mencuba lagi guys eh. So tu ada 2 orang tu guys. Ada 2 orang kawan daripada Alu Gajah. Dia pun mancing juga. So kita tengoklah kalau ada hasil guys. Kedua ikan gelama. Ah, ikan gelama. Thank you.
ada toka ataupun anak pari, aku tak pasti ya guys, sorry guys. Guys eh, alhamdulillah guys, rezeki guys. Okay guys, sekarang dah dekat pukul 1:30 dah. So Muzaffar dengan Aiman tengah masih mencuba lagi ya. Okay. So Aiman dengan Muzaffar ni dia daripada Alu Gajah ni datang sini datang jauh mancing kat tepi Tanjung Bidara ni. So harap dia orang pun ada rezeki ikan lah, baik ikan. Tak pakai umpan, tukar umpan pakai udang kopek pula. Tengok macam mana. Okay. Alright guys. Okay guys, sekarang mendekat pukul 2. So update dekat sini, air nak jalan pasang lah. Tapi ombak masih kasar lagi, angin pun masih kuat. Di belah kanan sana dah ada start ramai orang lah datang untuk mancing juga kat sini. So kalau sini kalau petang rasanya lagi pesta guys. InsyaAllah guys ni kalau ada rezeki lagi, ada lagi strike ni guys. Eh, kita tunggu lagi. Kita ada geng seorang lagi eh. Dah pindah ke sana dah. Okay guys, dah dekat 2:30 dah guys. Tapi sekarang angin kuat lah guys. Angin dah kuat sangat lah. Tu kalau boleh tengok bendera tu, dah tegak dah tu. Ni memang angin kuat guys. So tengok macam ni guys, kalau tak ada kan pukul 3 aku pun kawal. Okay guys. Okay guys, strike off camera guys. Aku dapat naik jaring ketam orang kot ni. Dengan ketam aku dapat ni ikan sebelah ni, tapi ikan ni dah mati dah ni ikan ni. Ketam ni masih hidup lagi. Hidup lagi, boleh lah jadi lauk. Okay. So alhamdulillah guys, hari ni aku ada dapat ketam seko, gelama, ikan bolos dengan tetuka. Tetuka ni. Okay guys, so alhamdulillah lah hari ni aku tak kompau. Bila ada rezeki, keadaan lauk pun masih kuat lagi. Apa, gelora masih kuat lagi, angin masih kuat lagi. Alhamdulillah guys, ini ada hasil rezeki. Syukur alhamdulillah ya Allah. Okay Muzaffar, amin. So nanti kita jumpa lagi eh. Kita komplot untuk next mancing kembali. Jumpa lagi eh. Alright guys, so macam itulah cerita hari ni. So kita jumpa lagi untuk next episode eh. See you next video guys. Okay, bye bye.